Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu, Ibu Lilis Kristanti. Sehari-hari ibu dipanggil Ibu Lilis. Ibu mengajar di SDI Bahrul Ulum Panjang Jiwo Surabaya. Nah, anak-anak yang hebat kelas 2 Kota Surabaya, hari ini kita belajar matematika subtema 4, tema 4 anak-anak ya. Sebelum ibu mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Nak, sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Berdoa nanti akan dipimpin salah satu siswa ibu ya. Kepada Mbak Adel, mohon untuk memimpin doa ya Nak ya. Oke, nah ibu ambil alih kalau gitu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita sudah selesai berdoa. Anak-anak yang hebat Kota Surabaya, yang di rumah maupun yang bergabung di Zoom, anak-anak jangan lupa dibuka bukunya halaman 179. Ya Nak ya, kita akan belajar mengelompokkan bangun ruang. Nah, pada hari kemarin kita sudah belajar Nak tentang bangun ruang. Apa aja Bu bangun ruang? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang. Hari ini kita dapat mengelompokkan sebuah bangun ruang kira-kira antara kubus, antara balok, antara prisma segitiga, itu ikut kelompok yang mana saja ya Nak ya. Jangan lupa anak-anak yang di rumah maupun yang bergabung di Zoom untuk membuka buku paketnya halaman 179 ya. Kita langsung masuk ke materi ya anak-anak ya, yaitu unsur-unsur bangun ruang. Nah, apa sih Nak bangun ruang itu? Nah, di sini Bu Lilis sudah punya contoh-contoh bangun ruang yang Ibu bawa ya Nak ya. Yang pertama, unsur-unsur bangun ruang. Bangun ruang tentu memiliki sisi, memiliki rusuk, dan memiliki titik sudut. Nah, apa aja Nak sisi? Apa itu sisi? Apa itu titik sudut? Apa itu rusuk? Nah, yang pertama di sini ada bangun ruang balok ya Nak ya. Ya, anak-anak perhatikan di layar televisinya anak-anak, di sini adalah bangun ruang balok. Nah, bangun ruang balok ini seperti yang ibu bawa kotak. Bangun ruang yang berbentuk balok ya Nak ya. Balok dia memiliki berapa titik sudut, Bu? Cara menghitung titik sudut adalah dari titik ke titik ya Nak ya. Kita hitung untuk bangun balok, dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari bangun balok yang ibu pegang ini memiliki 8 titik sudut. Nah, memiliki banyak titik sudutnya ada 8. Kemudian kita hitung sisinya. Sisi itu yang bagian mana Nak? Nah, di sini itu ada sisi. Nah, bagian yang ini itu sisi ya Nak ya. Sisinya itu kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari bangun balok tersebut sisinya ada 6 ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah kita menghitung titik sudutnya, kita sudah menghitung sisinya, yang terakhir kita menghitung rusuknya ya. Kita hitung rusuk kalau di layar yang ada di garis. Nah, ini Bu hitung ya, rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 12. Jadi pada bangun balok itu memiliki 12
rusuk. Nah, anak-anak kelas 2 hebat Kota Surabaya maupun yang bergabung di Zoom, coba anak-anak tengok kanan, tengok kiri, kira-kira di rumah anak-anak itu ada nggak bangun atau benda yang berbentuk seperti balok anak-anak? Ada nggak yang berbentuk seperti balok? Nah, hebat sekali. Itu Mbak Alia. Iya, Mbak Alia sudah mengangkat kotak tisu. Iya, hebat sekali. Ada kotak tisu. Ada pula kulkas, Bu. Hebat, pinter. Kulkas itu, nah, ada yang berbentuk balok, ya, anak-anak, ya. Kemudian ada yang menjawab pintu. Nah, hebat, pintu juga benda yang berbentuk balok, anak-anak. Selain itu, apa lagi? Oh, itu Mas Muhdor. Nah, Mas Muhdor itu sudah mengangkat benda kotak, ya, itu, ya, anak, ya. Benda kotak, nah, hebat. Ada yang mengangkat kotak buku, ya, pinter. Itu bangun yang berbentuk balok, anak-anak, ya. Kemudian, lah, nanti kita mengelompokkan anak-anak. Kira-kira balok itu dia berkelompok dengan prisma segi 4 atau dia berkelompok dengan prisma segi 3, nanti akan kita kelompokkan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang balok. Yang kedua, kita belajar tentang apa, nak? Tentang kubus. Nah, kalau ini tadi sama-sama kotaknya yang dipegang Bu Lilis ini adalah balok. Yang kedua ini adalah kubus. Ya, kita hitung dulu titik sudutnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bangun kubus memiliki berapa titik sudut, anak-anak? Iya, pinter, hebat. Memiliki 8 titik sudut, ya, anak-anak, ya. Kemudian kita hitung sisinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk sisi bangun kubus memiliki 6 sisi. Nah, untuk rusuknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi antara balok sama antara kubus, dia memiliki bentuk sisi yang sama, bentuk rusuk yang sama, dan bentuk titik sudut yang sama, anak-anak, ya. Jadi antara balok dan kubus kira-kira bisa dinamakan satu kelompok apa enggak, anak-anak? Iya, hebat sekali. Bisa dinamakan satu kelompok karena memiliki jumlah sisi, titik sudut, dan rusuk yang sama. Nah, anak-anak hebat Kota Surabaya, baik yang di Zoom maupun yang di rumah, jangan kemana-mana, ya. Setelah pesan berikut ini, kita kembali dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-social media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Anak-anak yang di Zoom maupun yang di rumah, nah, kita sudah bisa membedakan, ya, nak, ya, antara barang yang berbentuk balok sama yang berbentuk kubus. Nah, sekarang Ibu tanya, mau menyapa anak-anaknya Bu Lilis yang ada di virtual Zoom. Kira-kira anak-anak tengok kanan, tengok kiri rumah anak-anak, ada enggak benda yang berbentuk balok seperti ini, anak-anak?
Kalau ada, mohon diangkat yang punya bentuk seperti balok. Nah, itu hebat sekali. Mas, siapa itu? Octaviano Suhendra mengangkat kotak makan. Boleh, Mbak Alia mengangkat kotak makan. Itu Mas Rasya sama Mas Saka juga punya rubrik, ya nak ya. Nah, rubrik yang itu yang dipegang Mas Saka. Nah, hebat sekali anak-anak. Rubrik yang anak-anak pegang, kotak makan yang anak-anak pegang seperti yang dipegang Bu Lilis, ini berbentuk apa anak-anak? Berbentuk kubus, ya. Sedangkan kulkas, AC yang anak-anak miliki itu berbentuk balok seperti yang dicontohkan Bu Lilis. Nah, yang tadi balok sudah kita bahas banyak titik sudutnya, banyak sisinya dan banyak rusuknya. Yang kedua ada prisma segitiga. Diperhatikan yang dipegang Bu Lilis ada prisma segitiga. Prisma segitiga dia memiliki banyak sisi. Mari kita hitung, ada 1 2 3 4 5. Dia memiliki 5 sisi ya nak ya. Kemudian kita hitung banyak rusuknya dulu nak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk bangun prisma segi 5 dia memiliki 9 rusuk. Nah yang terakhir kita hitung sudutnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bangun prisma segitiga memiliki 6 titik sudut. Nah, coba anak-anak tengok kanan, tengok kiri. Kira-kira benda apa nak di rumah yang berbentuk prisma segitiga? Hebat sekali anak-anak. Pinter anak-anak kelas 2 ini. Atap rumah, Bu. Hebat ya, berbentuk atap rumah kita itu berbentuk bangun prisma segitiga. Nah, kalau tadi kan balok memiliki 6 sisi yang sama. Mempunyai 6 sisi, 12 rusuk dan 8 sudut. Kemudian Bu Lilis punya Bu Lilis punya prisma. Kira-kira antara bangun prisma segitiga dengan bangun balok yang dipegang Bu Lilis, kira-kira bisa dinamakan satu kelompok apa enggak, ndak? Apa ndak? Iya, ndak bisa dinamakan satu kelompok. Kenapa nggak bisa dinamakan satu kelompok, Bu? Karena antara prisma segitiga dan bangun balok memiliki jumlah titik sudut, jumlah rusuk, dan jumlah sisi yang berbeda, ya anak-anak ya. Kecuali kalau Bu Lilis pegang kubus sama pegang balok, dia bisa dinamakan satu kelompok. Nah, bisa dinamakan satu kelompok karena antara kubus, antara sama balok memiliki jumlah titik sudut, jumlah sisi, sama jumlah rusuk yang sama. Nah, kalau persegi, prisma segitiga belum bisa dinamakan satu kelompok dengan kubus dan rusuk. Nah, di sini kita jodohkan, ini sama-sama bangun yang menentukan apa nak? Menentukan banyak sisi, banyak titik sudut, dan banyak rusuk. Seperti contoh gambar yang pertama, kita hitung titik sudutnya, ada 1, 2, 3, 4, dia memiliki jumlah titik sudut 4. Kemudian sisinya, dia memiliki jumlah sisi juga 4. Rusuknya, dia memiliki jumlah sisi 6, kemudian ditarik. Untuk anak-anakku yang di rumah, jangan lupa pada layar televisi kalian itu ada di buku paket halaman 165 ya. Untuk anak-anakku di Zoom, tetap diperhatikan. Kemudian ini ada garis yang ditarik ya. Kemudian gambar yang kedua itu banyak rusuknya ada 8, banyak titik sudutnya ada 5, banyak sisinya ada 5. Kemudian ditarik ya anak-anak ini ya. Bu Lilis lanjut. Nah sekarang ini tadi bangun balok sama bangun kubus yang Bu Lilis pegang. Sebuah bangun dapat memiliki sisi dan titik sudut, mempunyai rusuk yang sama, itu dinamakan apa nak? Dinamakan satu kelompok. Ya tadi Bu Lilis sudah bahas, di situ ada gambar kubus ya seperti yang Bu Lilis pegang dan balok yang seperti Ibu pegang ini ya anak-anak ya. Jadi antara kubus dan balok dia dinamakan satu kelompok. Nah, sekarang
kita mulai mengelompokkan bangun-bangun ruang berdasarkan rusuknya, berdasarkan sisinya, dan berdasarkan titik sudutnya. Coba anak-anak perhatikan, di rumah ada enggak yang punya kulkas kecil, nak? Iya, ada. Kalau ada yang punya kulkas kecil, kulkas kecil yang anak-anak miliki, dia berbentuk kubus. Kalau kulkasnya agak besar, dia berbentuk balok, ya anak-anak ya. Terus papan tulis. Papan tulis yang anak-anak punya di rumah juga ada dua macam, anak-anak. Ada yang panjang, ada juga yang pendek. Biasanya yang kecil itu yang pendek. Nah, yang pendek itu dinamakan kubus, yang panjang dinamakan balok, ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita menjodohkan. Di sini ada contoh gambar yang nomor 4. Nah, gambar yang nomor 4 ini adalah bangun prisma segi 4. Bu Lilis sudah punya contoh yang dipegang Bu Lilis, ini ada sebuah coklat. Wow, enak sekali ini sebuah coklat. Nah, ini juga bisa dibuat untuk belajar anak-anak. Jadi nanti setelah pembelajaran hari ini, anak-anak ketika beli coklat bisa membedakan. Oh, ini coklatnya berbentuk kubus, Bu. Ini coklatnya berbentuk balok, Bu. Ini coklatnya berbentuk prisma segi 4, Bu. Jadi anak-anak bisa membedakan ya. Yang coklat yang dipegang ibu ini seperti contoh gambar yang nomor 4 yang di rumah dibuka bukunya halaman 179. Mari kita hitung bersama-sama. Titik sudutnya ada berapa ya? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 titik sudut, Bu. Kira-kira masuk ke poin kotak yang pertama. Kotak yang pertama sebelah sini, kotak yang kedua sebelah sini. Kemudian dia memiliki berapa sisi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6 sisi, ya anak-anak ya. Jadi 2 poin masuk ke kotak yang ke-1. 2 poin masuk kotak yang ke-1. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan bahas rusuknya ada berapa sama jumlah barang benda-benda yang ada di layar. Jangan kemana-mana anak-anak hebat Kota Surabaya, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-social media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Nah, kita kembali dalam program kesayangan kita yang kita tunggu-tunggu setiap pagi anak-anak, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi Bu Lilis sudah menyebutkan bangun prisma segi 4 ya anak-anak ya. Bangun prisma segi 4, coba anak-anak Bu Lilis yang di Zoom yang punya bentuk seperti bangun prisma segi 4 diangkat anak-anak. Ya, bangunnya diangkat Mbak Alma. Oh, itu Mbak Alma sudah membuat besar sekali bentuk bangun prisma segi 4. Coba Mbak Alma itu dihitung berapa titik sudutnya. Oh iya, ada yang ngangkat remote TV. Iya, remote TV juga bisa nak dinamakan bangun. Mbak Alma coba dihitung, Mbak Alma titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Pinter sekali, hebat. Titik sudut benda yang dipegang Mbak Alma berbentuk prisma segi 4, ada 8 titik sudut. Kemudian sisinya Mbak Alma, sisinya coba dihitung ada berapa titik sudut Mbak Alma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 6.
pinter sekali. Untuk sisinya ada 6. Kemudian rusuknya, Mbak Alma, dihitung rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, pinter sekali Mbak Alma, hebat. Untuk sebanyak rusuknya ada 12. Jadi bangun prisma segi 4 ikut kelompok kotak yang pertama. Di situ sudah ada garis penghubung. Kemudian kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah gambar kubus. Gambar kubus ini tadi sudah kita bahas, banyak titik rusuknya ada 12, sisinya ada 6. Coba kita cek ya, kira-kira ikut kelompok pertama atau kedua. Oke, ternyata panahnya mengarah ke kotak kelompok yang pertama. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu adalah gambar prisma segitiga, anak-anak. Gambar prisma segitiga yang dipegang Bu Lilis ini, kira-kira banyak rusuknya ada berapa? Kita hitung. Banyak titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudutnya ada 6, sama atas ya anak-anak ya. Ada 6 titik sudut, 1 poin masuk ke kelompok yang kedua. Kemudian kita hitung sisinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sisinya ada 5, Bu. Sudah 2 poin masuk ke kelompok yang kotak yang kedua. Sekarang coba kita cek. Coba kita cek, benar sekali panahnya mengarah ke kotak yang kedua ya anak-anak ya. Sekarang bangun yang ketiga sudah jelas, itu tadi adalah bangun kubus. Bangun kubus dia memiliki berapa titik sudut? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki 8 titik sudut, Bu, hebat sekali anak-anak kelas 2 ini. Berarti 1 poin masuk ke kotak yang pertama. Kemudian sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. 1 poin lagi masuk kotak yang pertama. Kemudian untuk titik, untuk rusuknya itu dihitung garisnya itu loh nak ya, titik rusuk itu. Rusuknya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk. Untuk rusuknya sini juga dihitung ya nak ya. Sebelah sini juga dihitung. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi untuk bangun balok yang dipegang ibu seperti yang tadi sudah bawa kotak tisu, ada yang megang kulkas, ada yang mengarah ke pintu yang tadi sudah disebut. Yang seperti bangun balok itu memiliki 8 titik sudut, 6 sisi, dan 12 rusuk. Coba kita cek panahnya mengarah ke kelompok 1 atau kelompok 2. Ternyata betul, bangun balok panahnya mengarah ke kotak yang pertama. Memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi. Kemudian bangun yang terakhir nomor 5, nak. Bangun yang terakhir nomor 5 ini adalah prisma segitiga. Kita hitung prisma segitiga ini memiliki banyak rusuknya berapa. Rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bangun prisma segitiga memiliki rusuk 9. Kemudian sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 5 ya anak-anak ya. Jadi untuk bangun prisma segitiga 2 poin sudah masuk ke kotak yang kedua. Kemudian banyak titik sudutnya ada berapa, Bu? Bangun titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Coba kita cek untuk prisma segitiga masuk ke kelompok kotak yang pertama atau kotak yang kedua. Nah, betul sekali. Untuk bangun prisma segitiga ini masuk ke dalam kotak yang kedua ya anak-anak, hebat ya. Nah, sekarang coba anak-anak tengok atap rumahnya. Atap rumahnya itu berbentuk prisma segitiga apa enggak? Iya, hebat sekali. Berbentuk bangun prisma segitiga. Untuk anak-anak hebat kota Surabaya yang ada di rumah, jangan lupa
untuk yang ada di layar yang ditampilkan sama Bu Lilis ini di buku paket anak-anak halaman 179 ya anak-anak hebat ya. Untuk prisma segi 4 yang tadi sudah dihitung sama Mbak Alma. Nah nanti anak-anak setelah pembelajaran hari ini, anak-anak bisa membedakan, oh ternyata pintu itu berbentuk balok, oh ternyata kulkasku yang kecil itu berbentuk kubus, kulkasku yang besar dua pintu itu berbentuk balok, atap rumah yang ada di rumahku itu dia berbentuk prisma segitiga. Kemudian anak-anak pergi ke suatu supermarket membeli coklat, nanti di sana juga banyak macam-macam coklatnya nak, ada yang berbentuk balok, kubus dan lain-lain. Kemudian ini tugas anak-anak membuat salah satu bangun datar, kemudian anak-anak menentukan banyak rusuknya, banyak sisi dan banyak titik sudutnya anak-anak ya, pada bangun ruang yang sudah anak-anak buat. Jadi kalau anak-anak sudah buat bangun kubus, digambar, kemudian ditentukan titik sudutnya, setelah itu difoto, dikirim ke WA-nya wali kelasnya masing-masing. Nah, setelah pembelajaran hari ini kita sudah bisa membedakan ya nak ya, antara bangun ini sama ini jelas satu kelompok ya nak ya. Kemudian yang prisma segitiga ini tidak sekelompok dengan bangun yang balok, kubus dan lain-lain. Terima kasih anak-anak hebat Kota Surabaya, tetap semangat belajar ya meskipun masih belajar dari rumah. Pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Bu Lilis. Bu Lilis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-social media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Ini masih bisa besar lagi kalau dilepas. Di USG anaknya 7 ya. Karena ketubannya pecah di dalam, habis itu sesar, mau nggak mau sesar. Cantik dan juga city lovers, gimana hari ini? Pengunjung pun kembali bisa memakai dan memamerkan kostum favorit yang berbeda-beda. It is super exciting to have an event IRL. Kita juga. Siapa aja yang ada di sini? Banyak. Kan kurang ya beli di pasar, jadi sama-sama membantu. Karena kita nggak mau adonan kita terlalu berair. Lebih banyak seafoodnya daripada yang... Minyak. Rusli lantas mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Wali Kota Surabaya saya diminta agar warga Surabaya tetap waspada menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi gelombang ketiga pandemi. Para mahasiswa lakukan protes, pasalnya Bupati Merangin berencana membeli mobil dinas baru di tengah pandemi COVID-19. We'll be right back.
Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-social media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Laki-laki, lihat ya. Ini masih bisa besar lagi kalau dilepas sih. Di USG anaknya 7 ya. Karena ketubannya pecah di dalam, abis itu sesar, mau gak mau sesar.